مصاعب وتحديات وظروف استثنائية فرضتها تقلبات الحياة. آلاف من قصص الصمود يعيشها آلاف البشر من شتى بقاع الأرض، نستمع إليهم ونرصد أوجه معاناتهم. Nama saya Ferami. Jumlah anak 4. Itulah anak SMP, kadang-kadang dia jalan kaki. Ustaz SMP 10, enggak ada biaya mau dikasih jalan kaki. Dia dari Garut ni, sana jalan kaki. Yang laki itu perempuan. Bapak dah sakit. Tangannya dah gini kan, gini sebelah. Kaki pincang jalan. Ngomong enggak jelas lagi. Apa dia bilang, enggak tahu lagi kita. Itulah, enggak bisa ada kerja lagi. Subuh ditelepon sama kakak ke sini. Dia bilang, enggak ada lagi adik saya katanya. Dia masih 6 bulan dalam kandungan. Almarhum suami saya udah dikebumikan dah satu malam. Waktu udah meninggal, saya pulanglah. Saya enggak nyuci, ngosok punya orang. Ngosok baju orang. Ngecokolain anak ini, anak-anak yang 3 ini. Nyuci di BI sana jauh, saya pergi jalan kaki, kadang-kadang naik sepeda. Itu. Kadang-kadang telur satu bagi sama anak. Kadang-kadang ada juga yang kasihkan, orang kasih untuk anak, sedekah. Pulang saya baru makan orang ni. Saya bawa apa-apa dikasih ibu tu, saya bawa kasih makan untuk anak tu. Walakin bil-insaniyah wal-ata' tatabaddalu al-ahwal wa yuladu al-amal min jadid. Terima kasih kepada donatur kata telah membantu kami. Muda usaha kambing sehingga saya bisa beli sepeda ini untuk mengantar anak sekolah dan mengaji. Semoga Allah memberkahinya. بالعطاء يولد الأمل وتحيا أحلامهم المنسية، وبالخير نبني جسورا لغد أفضل. مئات القصص كتب أبطالها سطوراً من النجاح بعطاء المحسنين وتكاتف الإنسان مع أخيه الإنسان.